Karena pemirsa, lo pernah kesini pemirsa ini kisah kami, pemirsa lah sampai. Jadi pemirsa ya, pemirsa lah. Nah ini pemirsa. Nah itu pemirsa ya. Saya juga pernah anak pemirsa ya. Nah pemirsa. Dua pemirsa ya. Pemirsa. Nah pemirsa. Lemari. Itu wadahnya apa sih Bu? Wadah anu tuh? Kotak jer. Oh kotak. Kamu sempat lihat kaminya nyebes sarung. Hanya membuka sarungnya nih. Keserupan lihat. Keserupan. Kita lanjur ulun. Aduh bisa keluar. Maaf lah orang kaluan ini kada mau ulun pang. Kita lagi makan. Bisa nembak iya. Ini ibu orang kaluan. Iya, aja am. Padahal kami ini kan kada pernah dilajari Juli, abah cokelat pernah melajari nah, kami ini bisa kalau waktu pernah lah Bu, dari entah kain, entah datu, entah marina, nang kesusahan maaf lah, atau tenggelam, atau apa nang ditolong pernah lah. Pernah. Pernah. Itu abah. Apa? Abah kami saurang. Abah kami saurang. Sidin kalau Sidin kan bilang bulik bejualan kebun toklo nih. Bakapa? Bejualan sayur. Ih bakapa lagi bahari kan kada demo di jalan timbukan ini kan kada banyak kada demo sini motor lah taksi. Jadi bakapa? Itu tinggalam si Dini di anu di lautan nang ampah ka Bontok tadi. Luas jar si Din an lautan. Sungai Ganal lah ya Allah. Ada mama kami nang mama di Barabai itu si Din abok awak si Dini. Jadi kalau sekapal nih mama lawan abah tadi. Mama tadi Irin anak si Dini tadi nang lalakian tadi yang ketiga kakakku yang di Barabai itu tadi. Ambe itu tinggalam kapalnya tadi jar si Din kalau anu jadi tinggal lemah ya di anu kual kada kawa anu. Jadi abahku nih mudi laju banar jar urang nih melihatan nah urang melihat nih nah. Laju banar bakunjung ke pinggir. Aju banar ya kada mudi kada bakunjung kada mudi kayak berdiri tapi ngelin tohot aja. Wah selamat am. Aju banar aja banu jar. Sekalinya sampai di si ke pinggir sungai itu tadi mudi kayak kaya lubuk sini nih tapi sini sampet baru ka anu ka kumpai nang kayu kah apa kamu kira? Pokoknya sampai duri-duri, sampai apa nih itu sampai duri-duri tuh. Sakit sampai ini sampai luka tangan si Din nih ada duri-durinya tuh. Jadi rupanya kalau buaya itu tadi menolongi babulik pulang mamaku nih di tengah laut tuh tadi masih. Oh, babulik pulang. Jadi jar mama tadi dia tolong jar si Din jar. Sampai tiga kali jar si Din jar tolong, jar tolong tiga kali tangan si Din nih bakan cawai. Jadi Irin nih tadi menyasahi anak si Din dan lakian. Iya aku merinjing aja bekasahan nak. Ayo lah terusakan sedikit lagi. Itulah anu Irene tadi menolongi, sekali menolongi nang ketiga kali itu tadi sih tolong tinggalam ja Sidin itu tahayut betisnya. Rambut Sidin ini tadi tahayut betisnya anang kakakku Irene tadi ditariknya ai. Oh, tahayut betis Irene. Heeh, tahayut betis. Mama tinggalam tahayut betis tariknya. Heeh, tahayut kepala Sidin tadi tariknya ai di rambut tadi. Tariknya di rambut, diendaknya di sini. Mama ni berat kalau. Sekali je membawa mama ning ini jeringan bener je. Kan benda aja sampai ke anu situ. Masyaallah. Budi ditolongi benar desa ditolongi di ngai kami jernya waktu nang kasurupan tuh je. Ditolongi je. Waktu tenggelam. Iya, waktu tenggelam kasurupan jangan salah-salah sama. Ini salah-salah menyambat larut pender. Hilang tuh tenggelam bah ditolong. Jadi dia ada baiknya juga ya kalau jadi kan waktu kita kasangsaraan ditolongnya. Nah, makanya dia bilangnya hendak kasangsaraan tuh jadi kiau ngarannya kan ada tiga pun abah nih. Ada yang putih, ada yang mirang, ada yang kuning. Wah. Jadi dia yang emang lu pandir pemerintah larut ya udah. Ya, keserupan aja deh bahasa tina balungket di ujung juga emang lu. Begitu. Yang putih nih ya. Putih. Alim. Yang hirang. Alim. Yang hirang ini tanah kalurangnya. Nah, yang hirang ini tanah aku aja bisa nih dipacolin tuh di hambetnya lah bentuknya. Apa macal biar juga? Kadinya bang, kada tabari makan nih tadi sarinya. Nah, di hambetnya, di hambetnya anu kuning betis kuning. Aku merasa pas mendedei tetapasan waktu sekolah di Banjarbaru menyewa. Mendedei tetapasan di belakang rumah. Anya, jamu dia kayak demam hebat. Tepat anu tak higa sini lintut ning ini tepat. Jadi makanya dia aduh jangan gugur aku nih sampai kapal aku nih ke dalam got tabuat. Baku cia kayak aku tolong tolong. Anu lintut ku pacul jar kuni kalau. Jadi jar kawan kuni paling si dia tuh jadi takutan anjing ja. Mungkin pak jar lintut ku pacul ja. Padahal aku nih melihat bu hijanya tuh adem. Melihat bu? Mungkin kayak melibas kayak itu aja. Nah, kada nampak ada. Saya melibas di hambatnya rupanya maca apa cucuan nih orang. Nah, kada memberi makan nih ya. Ini serta pacul. Aku kan menangis sejak aku sama lamanan. Kalau digantung, diayun. Kalau betis kuning oleh kakawanan waktu sekolah tuh. Betul lo bak urut aku nih ada orang di Banjarbaru tuh. Pak urutan. Jadi urut. Sekalinya tukang urutnya maka basah kalua. Hah? Orang kalua? Kesurupan lagi. Si Din mah urut aku tadi basah kalua. Kan apa jadi kami ini kada diberi makan nih kami ini kelaparan bener tahulah makanya aku muar aku pacul betisnya aku pacul.
Cuh, betis kau, jesidin kam. Maka sambil menyarik, nyarik kan sambil bahasa kalwa. Tapi sambil maurut lah. Jadi aku nangis, jadi aku menangis, astagfirullahaladzim. Ulun ini kan sakitan, ulun ini minta tolong dua pian, kenapa jadi ulun disarik? Kada paham pian lah waktu itu. Ngerti, lagi bujang, masih sekolah SMP, anu SPG. Han, kada ngerti aku, mamai si dini kan. Sambil maurut aku tadi, kami ini kelaparan bener, kenapa kami ini kada diberi makan nih? Pikir-pikir dah tua, cari seorang tuh. Anak cucu saulah ini, umur wani. Jadi mbak itu kan sudah anu, dipasanakan si Din dua anu, dua kawanku kalau padahal kan jalan kawan ikam tuh jadinya jadi bisa geduhin, jika ada diberi makan nih, Jar. Oh, siapa yang nama pada tadi? Anu, orang tukang urut tadi. Anu, padahal kan ya, aku sama nanti diresuknya, Jar. Padahal kan ya, aku juga minta maaf bener, aku juga ada menyariki kade, Jar. Han. Padahal kan lawan orang tuhannya anu akan bawa akan siapa nang anu bawa akan ke orang tuhannya padahal lawan orang tuhannya salah mati disar diantar aku li, orang nang kuliahan di sana diantar kan ke rumah mama ke apa matang sini padahal kan oke anak pian ni tilai tapacul japacul intinya ujar nang tukang urut tu dihambatnya oleh buhaya pian ada bisi begeduhan buhaya kak jadi salah mati jer tilai sidin kasurupan sidin bahasa kalua disar bujurin jer ku bahasa kalua sidin menyariki mamai bener sidin sarik. Padahal datunya tuh tenang sarik. Ya lo. Mungkin. Ini kepacol kam ni tuhutku nih. Betul tak boleh kaya. Sampai pincang aku berjalan menangis kalau aku melihat emak aja pincang dia rupa bungas pincang. Jadi itu diurut tak keluar sana mbak urut. Ada di Pelahurung situ bahari tukang urut. Diurut jadi bawa ayam girang. Di sambil diurut tadi ayam girang ni kuryak kalau ada aku nih tadi dipacul bahasanya soalnya kan sudah dibalut mending kayak dibalut pacul bahasa dipacul orang bahasa siok aku nih di tengah lama nangisan aku kan tak kumpulan sabar tangkap dia motor pickup bahari pulakan ke santun memotor pickup mencartar menangisan kakak-kakak aku nih pas aku pingsan dirasokin bahasa dirasok sidin bahasa tepat tak terpasang kalau suruh sidin naik kamu di kayak titinggian yang kayak ini nah naik rumah orang tuh kan bertinggi loh asalnya aku nih diangkat nih di motor tuh diangkat kalau ke rumah tuh suruh sidin berjalan seorang kawa naik aja ke motor naik seorang aja kan ada lagi diangkat makanya aja aku hendak ada percaya kayak itu kada dipercayai padahal belum ada kan tahyul kada beli lagi jar yang kayak itu terakhir situ pula mau kada mengalami kada tahu pak dia ii kan nang kami nang jako nang anakku yang bisul tuh tadi yang tukang baca doa selamat teh aku jadi sidin mulai dari kanak-kanak nah, sampai nang tuha kayak ini nah aku ini kada percaya pokoknya kada percaya pang tahyul itu tahyul jadi sidin lo hari ini nah, aku bukti akan dasar bujurin jadi sidin nah, aku kada percaya anu ini mulai jam nyambat aku ini kan bakal sidin anu bintu imu kalau arwah imu ini mau ada percaya aku mau main dia jarang nang kakaknya itu tuh ya sampai satu hak ini nah aku hanya hari ini aja ya aku mbah melihat nah si Henry nah babiso bari salamati langsung hilang nyar aku percaya aja sidin kan sampai satu hak ini aku kada percaya nang kakak itu tuh ya makanya kami itu budinya juga ngaran kada melihat kada nuli kada hendak makan kita kada tapi nampak kenyataannya ada anak-anakku cucu-cucuku kan diganggunya ya, pada tuan mucil banar juga menghirang tuh di tanggal wah yang iya am orang tua itu minta baik-baik aja tuh makanya ini sakit cucu-cucuan tuh aku naik aku bener memberi makan nih mbak anu itu kalau tapi dipelihara akan pang dibantu dijaga dia pakai jangan disakiti tuh sampai kakakku yang si Irinnya meninggal pang udah leh sampai inya tuh kan jarinya kalau bahas suara dibuangnya kalau ke lautan anu sana aja ke lautan di anu tadi di bontok. Di bontoknya berdiam di bontok situ jadi yang jadi minyak kena maharagu timbainya cak ke laut ya pokocak aja jadi tanda tuh aja ada juga kada menyaman di cucu kami juga kada menyaman sampai tujuh turunan amun menjamin ya kami nyaman sampai tujuh turunan ya ayo aja pian ya kada menyaman di cucu aja buangnya ke tengah lautan jadi dibuangnya soalnya napa abahku yang di Berabai dikekeknya di gulung tak julur ilat han jadi adingku yang si Majid tuh jar abut ke babang apa kak pian kak ya pian apa ya kak jar ampun datu nih ya ii kubuang jar si Irintinya pusang kira-kira pusang kubuang kadem anu juga kadem membantu juga ini aja ii abah ya nak dimatiinnya naja ii kaju aduh aja aku hanya datang pulang jadi bakal Berabai jangan di Berabai tapi apa ya ini masih ada tuh si Anuai Majid tay kira-kira pulang padahal buaya tuh buaya juna ada tuh ya teh sekarang tahu-tahu mah tuh buaya juga tuh buaya tuh
Lu buaya buntung mau ada tuh. Jadi sampai ini pun kada pernah melihat kelambunya tuh pula. Ada pernah. Hanya lagi kisah aja, tapi hendak melihat tadi nah sudah diungkayakannya. Pukus kah yang pingsan tadi? Nawah ini pas siapa mengikuti bu? Si Anuai kira-kira tuh Majid, ada lagi seekong lalakian. Makanya itu semalam siapa adingan kami kabar baik. Jadi jadinya ini natang puluh aku lagi hidup. Jadi hanya tuh diserba pirasat anak meninggal juga. Jadi anak menampayakan tuh. Wah ini meninggalin pang udah kakak-kakak aku nang lalakiannya. Kada ada lagi. Tak tinggal nang inya tuh tadi aja lagi. Nah si Majid tadi lagi hidup tuh. Bulan Muharram bae rame di sungai ini, kan ada juga orang melabuh ulun sakali mangamera juga nang artinya ada nalarut aja sanyiruan. Tapi bulan anu pang Muharram sampai paling lawas tanggal 10 tuh nalarutna juga rame. Kami sapar. Anu pang abahnya Hendri, kalau kada percaya lo Hendri nih. Jaku jangan dibawa bakal selamatan nih tadi lakatannya. Jangan dibawa aja kun kalau anu kamu unjun jangan dibawa malah lain hai kamu undang. Ya besangu ah. Nak makan di paunjunan. Beto. Anu nya orangnya mikir aja nak coba kira-kira gue nih. Jangan dibawa ikam kalau pina di anu nya pina ditamuinya. Beto. Ada masih dibawanya ini jembatan menyebar lagi belum baik kalau jembatannya belum dibaikin nang wayah. Kenal gelombang lah. Karina bergelombang di lucatinya. Masyaallah. Lucatinya jernya kayak itu apaan? Jerku kada percaya. Makanya diluncatinya jernya di jembatan itu jembatan tinggi loh. Diluncatinya kuning jernya buayanya. Ini kada percaya abahnya Hendri itu kam sama lam tuh. Babesal abatan di bawahnya lakatan kuning lakatan putih ini tadi. Nah, kada kau aja sang mau unjun hak je. Hak kau diluncatinya. Dapak sama nimbain ada tuh jangan jadi aku. Lah kas jarah tuh. Kan kalau kada pemercayaan jerku ini kam. Bu, tentang bekisannya makanan lah, Bu. Bisa. Makan sih, suka pilih aja tuh, nah iwaknya macam-macam tuh ada cancangan, ya lah. Ada iwak ayam masak asam manis. Nah, pemirsa, makanannya pemirsa enak. Macam-macam menunya ya lah. Nah, sudah gini cukup sampai di sini aja, nah bekisah. Nah, pokoknya banyak bener lagi kisahnya panjang. Kayaknya disambung pulang episode yang akan episode datang. Episode kedua kah? Belinya tambah 1 juta aja pemirsa disambung pulang aja. Ini lawan anak Sidin pulang pemirsa kayaknya bagi saya Bungas anak Sidin. Nah, ibunya aja Bungas ya teh. Laginya anaknya pulang. Ayah siapa toh? Ayah siapa yang Nisa Sabian pemirsa. Nah, Nisa Sabian aja. Di bawahnya pemirsa. Mau cantik-cantik. cucunya cantik-cantik coba cucunya jangan dibuang. Nah, sini cuco. Bawa sini cuco. Jepang sini. Jepang jarano aja. Bawa kan sini nah. Jepangnya. Nah, nyaman pemirsa melihat. Nah, cucunya. Saikungnya mana? Saikungnya. Gara-gara umpan nang itu tipian jadinya bungas tuh lah, Bu. Bunga-bunga cucu lah tak. Gara-gara baingwan nang itu lah jadi bungas. Kada tahu, Bang. Kami ini kada hendak Bang baingwan tah. Kurang bahari. Biasa dari sananya udah bungas pula. Si anu mana? Barak. Sini ambil lo. Nah, cucunya cantik-cantik pemirsa ai. Cantik lawan bungas-bungas. No, pemirsa putih awak orang. Bungas pana cucunya nah. Jangan mamanya kon ke sini pemirsa ini muas lagi tahu lah. Bawa Nende barak tuh Nen. Kasih Nen. Nah. Nih, diulahkan ini tupi. Nih. Belum untung lagi tupinya. Ini kalungnya apa Bu? Isinya tangkai pusat enggak, Bu? Oh, kalungnya kah? Ini banjar banar pemirsa ya. Oh, Bebasar-basar ini aja. Oh, pemirsa kalua punya pemirsa. Bebasar nah. Wah. Mon, supaya apa? Banjar banar ini jar orang bare anu. Barak mana? Barak. Si Jepang lagi. Ini anu, ini Cina. Cina. Nah, menangis sam. Nah. Kenapa sayang? Nah, cucu keturunan ini keturunan Cina, seekor lagi keturunan Jepang. Nah. Sini. Orang guring dibangun ini jarot. Kadanya kada guring kada. Nah. Jepang coba jarot. Nah, ini Jepang seekornya. Nah, udah ba adeng. Nah, ini alam biu kalau saya nang gendong nih. Kada negara. Itu negara. Nah, ini Jepang. Nah, tokan takun nih, gambut. Nah, apa yang kamu tunjuk? Aduh, nah, apa yang kamu pasan ini? Nah, kalau berdiam, seekornya kamu. Aduh, sudah gila. Ayo, ha. Tukin terima kasih banyak, Lun. Sama ham banget juga, buaya nalapar, parut, buaya. Arif, lakukan deh, makan. Ini kami makanan, tapi saya maafin, ah.
Nih, kayaknya ada tangi, warung. Warung apa? Warung apa, Bu? Karanya, Bu. Warung berkah. Warung berkah, pemirsa. Warung biru. Warung biru di jalan tol. Tol Lingkar Utara, jalan Gubernur Sarkawi. Seberangan jalan. Seberangan SMK 1 Sungai Tabok. Iya. Nah, biasa enggak ya? Mana ibu nang orang kalua tadi tuh jare. Meletam kelambunya tuh. Udah ada pada kelihatan kelambu. Kelambu Sidin aja lihat. Kelambu apa deh? Kelambu buayanya masih di Brabay di wadah anti. Nah, udah ayo lah. Iyalah. Oke pemirsa, sampai di sini dulu pertemuan kita lawan Ibu Rusida. Terima kasih banyak Ibu sudah akun Bekesa. Mudah-mudahan viral bola. Iya. Bila viral kan kok warung pulang buaya empat makan pulang lon. Sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.